Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pak Rektor, Bapak Sarjono UIN Yogyakarta, Bapak Nil dari BUMN, serta tim Open Source dari ASEAN, dari Jepang, Taiwan, China, serta rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita pada pagi hari yang cerah ini bisa dipertemukan dalam rangka acara seminar yang dilaksanakan sejak kemarin. Ini merupakan hari yang kedua ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan, saya mempergunakan bahasa Indonesia untuk acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Edwin, ya, salah satu konsultan kami yang dari program kami yang ICT Ekat yang ada di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Istri Triaseh, tadi MC kadang sering menyebutkan itu terpeleset. Sudah hal yang biasa, karena nama saya itu antara Istri Triaseh dan menjadi istri, Istri Triaseh. Nah itu saya sangat memaklumi, tapi ada doa bagus dari dulu kepala saya bahwa saya itu menjadi istri terkasih, seperti itu insya Allah menjadi keluarga terwujud, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terkait itu juga rumah saya hanya sebelah timur sungai Kacauwong di sini ya. Katakanlah kalau tidak banjir bisa menyeberang, namun dengan naik motor hanya kira-kira 8 menit sampai dari sini. Dan untuk kantor Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu ada di Jalan Kenari nomor 2, tepatnya di sekitar daerah sebelah pojoknya Mandala Krida. Kalau mungkin teman-teman yang ada di Yogyakarta sudah cukup banyak yang tahu, namun teman-teman komunitas yang lain ataupun dari teman-teman di luar DIY Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi peserta di sini, kami sangat welcome untuk bisa saling berbagi informasi, saling menimba ilmu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ya. Terkait itu kami akan sedikit memaparkan program-program kami dan juga kerjasama kami dengan Open Source yang telah dirintis dengan adanya bantuan dari JICA, JIPEC, terkait Jepang dengan program untuk program dalam hal ini peningkatan mulai dengan memberdayakan IT yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kesenjangan ya, tentu karena juga kalau kita melihat geografisnya negara Indonesia terdiri dari kepulauan yang begitu banyak dan juga dengan daerah-daerah yang
masih banyak yang terpencil. Nah, tentu kita dalam hari ini bisa untuk menjembatani ya. Dengan seperti itu, kita ingin dalam hari ini perbedaan itu bisa kita memberikan kualitas pendidikan yang merata, tidak hanya di perkotaan ataupun tidak hanya yang dekat dengan pemerintah ataupun dekat dengan ibu kota. Nah, ini yang ada di pelosok katakanlah itu, yang ada di Sumatera ataupun daerah-daerah lain di Papua, nah, tentu ini suatu hal menjadi kewajiban dari pemerintah. Nah, terkait itu memang kita dalam hal bisa program untuk peningkatan mutu dan pemerataan mutu pendidikan dengan kemajuan IT ataupun dengan kemajuan iptek yang luar biasa, tentu kita bisa mengembangkan melalui e-learning ya. Tentu ini menjadi suatu hal tanggung jawab dari pemerintah. Ya, lanjut. Terkait itu program ICT Agap, ini merupakan program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan serta pemerataan. Tidak hanya itu, ada di daerah-daerah tertentu, kita yang di daerah pelosok juga harus merasakan ya. Dalam hal ini mereka bisa mengakses dan juga bisa merasakan mutu pendidikan itu merata untuk semua jenjang. Nah, ini melalui program ICT Agap kemarin juga tentunya teman-teman sudah memperoleh gambaran ataupun materi tentang apa itu program ICT Agap yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, oke, lanjut. Nah, ini tentu teman-teman semuanya ada yang sudah tahu dan juga mungkin ada yang belum. Nah, terkait dengan memang secara historis pemerintah daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah kita juga daerah istimewa ya. Tanggal sudah besok hari istimewa Yogyakarta? Sudah ya? Mungkin yang daerah peserta yang dari DIY kemarin tanggal 31 Agustus ya merupakan hari keistimewaan. Nah, di satu sisi kita juga di kalau kita melihat historisnya hubungan kita secara kenegaraan dengan pemerintah Jepang itu sangat dekat. Nah, melalui Kemeninfo program ICT Agap dari Jepang memberikan bantuan hibah kepada negara Indonesia. Nah, itu melalui Kementerian Kominfo DIY memperoleh sebesar dana yang luar biasa, lebih kurang 390 miliar. Nah, ini tentu suatu dana yang tidak kecil untuk pemerataan untuk pendidikan dengan menggunakan PIK. Ya. Di situ juga disampaikan kepada kami yang ada di Balai Tekombik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan diberikan data sen ya, data center, IDC center. Nah, ini tentu yang diberikan informasi data center yang ada di Balai Tekombik ini serta 500 lab, 500 komputer bagi 500 sekolah ya, terbagi kalau untuk jenjang SD itu sebanyak 300 sekolah dan yang untuk SMP 200. Nah, ini diberikan secara bertahap, jadi kita juga ada untuk katakanlah serah terima ataupun ini secara bertahap tentunya, karena juga kita dalam hal penentuan sekolah-sekolah ini tidak serta-merta, tapi juga kita melihat kondisi, juga kita memverifikasi sekolah-sekolah mana saja yang bisa kita berikan bantuan yang bisa untuk dikembangkan di pembelajaran. Ya. Nah, di samping itu, selain dengan pemberian komputer, sarana-prasarana, juga ada pelatihan dan pendampingan, tidak hanya sekedar dilatih, namun juga kita setelah pelatihan memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang terkait untuk bisa memberikan nanti untuk pengembangan konten pembelajaran ya, konten pembelajaran dan pemanfaatan
TIK tentunya untuk pembelajaran. Next. Nah, ini tentu kita program ini untuk ICT ICAP itu ICAP, tentunya kita juga yang jelas tentu meningkatkan mutu sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan sasarannya yang utama untuk 500 sekolah. Nah, tentu tidak hanya 500 sekolah itu, namun demikian dari 500 sekolah itu tersambung dengan 65 untuk ada BTS-BTS yang ada di wilayah yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta, di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu bisa nanti sekolah-sekolah terdekat lainnya nanti link untuk program-program ini bisa intranet ke sekolah-sekolah yang ada BTS terdekat yang menjadi apa ya koordinatornya. Nah, itu tadi juga untuk pemerataan. Jadi kita memang betul-betul ingin bisa Pemda ini memberikan fasilitas dengan adanya program dari CPCK ini bisa sampai ke pelosok-pelosok di seluruh penjuru khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut. Nah, ini mungkin topologi yang ada dari program ICT ICAP. Terkait itu IDC ada di Balai Tekomdik di BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini tentu kita bisa nanti tersambung intranet ada di 300 sekolah dasar dan 200. Nah, kemudian ini semuanya kalau kita ingin ada pembelajaran lainnya melalui intranet ya ini. Lanjut, ya. Yeah. Ini IDC internet yang ini ada 10 unit bit server, lebih spice, bit web, router, firewall, switch, network. Nah, ini terkait dengan 10 server menggunakan sistem yang ada yang dari sistem operasinya OpenSUSE. Nah, ini satu hal yang terutama untuk kita semuanya. Jadi memang dengan program ini harus memakai OpenSUSE, dan ini tentu kami juga saat menentukan program bantuan ini bekerjasama dengan para konsultan antaranya ada Pak Edwin dan Pak Edi dan serta teman-teman semuanya itu kita memang harus menggunakan ini operasinya dengan OpenSUSE. Ya, lanjut, next. Nah, ini ada 500 lab komputer tadi, kemudian terdiri dari 21 all-in-one PC, 20 client untuk pelajar, dan satu server untuk tenaga pendidik ataupun gurunya. Ya. Kemudian satu set point-to-point yang PTT, wireless connection, ya, itu memang ini suatu hal apa ya, kita diberikan fasilitas sarana prasarana tentu harus kita manfaatkan sebaiknya. Nah, ini keseluruhan total itu ada 10.500 copies of ini ya. Next. Nah, why OpenSUSE? Nah, memang salah satu mengapa kita memperkenalkan OpenSUSE tentu salah satu versi Linux ya yang paling stabil kalau kita melihat dari kita setelah menggunakannya, teman-teman yang ada di sekolah-sekolah tentu ingin melakukan suatu hal apa ya keistimewaan ataupun sarana yang ada di OpenSUSE stabil dan juga dinamis. Nah, di satu sisi untuk mengoperasionalkannya juga mudah, dan itu mudah dioperasikan untuk para siswa saat kita praktek di lab dan juga di sekolah-sekolah untuk membuatnya kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada siswa. Nah, ini tentu kita terima kasih sekali, thank you for OpenSUSE untuk dukungan bagi dunia pendidikan untuk versi education-nya. Oke. Okay. OpenSUSE Live Linux for Education. Yeah.
Tentu di situ di dalamnya juga banyak untuk aplikasi pendidikan dan juga tentu ini bisa kita untuk repository yang sifatnya bersahabat. Ya. Nah, linknya juga ini sudah ada di situ kita sampaikan pula. Ya. Lanjut. Nah, khususnya untuk di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan yang ada di PTKP yang ada di Yogyakarta, kita juga ingin memberikan layanan ya, layanan service to ini sekolah-sekolah melalui portal Jogja Belajar. Ya, Jogja Belajar. Nah, ini untuk pengaksesnya sudah kami sampaikan dan di dalamnya itu kita di situ ada untuk pembelajaran yang sifatnya nanti itu juga dengan video streaming, streaming radio juga ada, video ada juga untuk learning management system. Di situ kita juga untuk pembelajaran yang ada manajemennya dan juga yang radio dan Jogja Budaya terkait juga saat ini kita juga dengan Yogyakarta Istimewa tentu hal-hal yang Jogja budaya-budaya kita seperti apa, tata nilai kita di daerah istimewa Yogyakarta, ubah hukum dan lain-lainnya tentu akan kita integrasikan pembelajaran Jogja Belajar itu dengan IT. Nah ini suatu hal yang sudah kita semangat di antara lain untuk kita punya aplikasi-aplikasi yang Jogja Belajar, Jogja Budaya ya. Nah ini saat ini layanan utama kami juga untuk virtual class yang sudah masuk ke pelosok-pelosok untuk pembelajaran itu kita bisa memfasilitasi pembelajaran tentu dengan kita melalui Balai Teknologi tergabung ataupun tersambung dengan sekolah-sekolah. Nah ini apa kita akan mengadakan pembelajaran secara virtual. Contoh yang ada di SMA 2 Wonosari ya, yang SMA Wonosari itu katakanlah kalau pembelajaran virtual itu kita melaksanakannya tidak saat pada saat pembelajaran PBM yang katakanlah pagi dari jam 7 sampai jam 5 tapi di luar jam itu kita janjian katakanlah malam kita akan melaksanakan pembelajaran dengan virtual classroom. Nah itu dari petugas kami, tim teknis kami yang ada di BPKP nanti akan memberikan chance connect dengan sekolah yang akan menyelenggarakan. Nah itu dengan internet tentu ini bisa efisiensi dan juga kita bisa memberikan konten-konten pembelajaran dan untuk media pembelajaran yang betul-betul saat ini yang dibutuhkan. Jadi, seperti itu. Next. Nah. Terkait ini juga layanan kami yang ada dengan Jogja Media rekan-rekan semuanya nanti bisa buka nanti di Jogja Belajar ataupun di dtkp.diy.org. Nah ini tentu ada kami layanan yang untuk Jogja Media ya, Jogja Media, kemudian Jogja Do, ya, Jogja Belajar Radio, kemudian Jogja Belajar Budaya. Nah kalau kalian akan mengunduh untuk aplikasi sudah tersedia kami yang untuk Jogja Budaya dengan kita bermain bisa belajar Honocoroko kadang budaya kita orang Jogja juga kenapa orang khususnya Jogja di Jawa katakanlah ya Jawa, Jawa Tengah itu Honocoroko budaya kita yang luar biasa dengan kita dalam hal ini untuk budaya yang kadang-kadang sudah kita lupakan. Nah ini anak-anak didik kita itu bisa belajar Honocoroko melalui aplikasi yang telah kami buat. Nah ini silakan belajar melalui itu dan juga dengan pembelajaran yang memang harus menarik kalau kita belajar dengan bahasa Jawa dengan pasel ataupun yang utak-atik itu istilah jejaknya ya, kita bisa belajar di situ bisa merangkai kata-kata atau merangkai suatu permainan yang ini agar anak-anak kita untuk pembelajaran itu memang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, ini suatu inovasi-inovasi kami, kreativitas dari teman-teman di tenis tentu ini rekan-rekan semuanya bisa mengunduh di Jogja Belajar nanti silahkan.
Kemudian yang Jogja Belajar Kelas, ya tadi sudah kami sampaikan. Nah tentu Jogja Belajar Kelas itu tidak hanya untuk yang 500 sekolah, namun yang tadi bisa terhubung dengan BTS yang sudah ada di wilayah-wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sudah tersambung sebanyak BTS-nya itu sebanyak 65. Nah, 65 BTS ini tidak hanya sekolah dasar dan sekolah menengah saja yang tergabung, namun untuk sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan ataupun sekolah luar biasa yang terdekat yang ingin bisa bergabung, nah itu nanti bisa kita dalam hal ini kondisikan juga kalau misalkan sebagai contoh daerah yang pelosok yang di Gresogo ataupun yang di sekitar Ngawen berbatasan dengan Jawa Tengah, terkait itu tentu teman-teman titik teknis bisa nanti kalau sudah memperoleh titik koordinat untuk bisa menyambungkan, nah ini tentu akan bisa kita memfasilitasi teman-teman untuk pembelajaran intranet yang ada di sekolah-sekolah ini. Memang butuh kita koordinasi untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang sifatnya virtual dan itu sampai ke pelosok-pelosok yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ya, insya Allah. Ya. Nah, ini untuk yang dari layanan ICT ICAT terkait yang Learning Management System. Nah, ini tentu ada di situ untuk di dalamnya untuk sekolah dasar itu untuk konten-konten dan media serta materi-materi untuk kelas 4, 5, 6, kemudian di situ juga ada untuk yang asik yang kemudian juga untuk yang jenjang sekolah menengah pertama ya, untuk kelas 12 tentu ini juga mulai dari kelas 7, 8, 9, 12 itu yang di jenjang sekolah menengah atas belum ada. Yeah. Lanjut. Yeah. Nah ini mungkin turun ke ICT EK, bukan turun ke from ya, turun ke ICT EK ya, silahkan lanjut ya. Nah ini tentu bimbingan apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami perbuat untuk sekolah-sekolah terkait juga dengan program itu ada Diklat, FGD untuk teman-teman kami dan ini server yang ada di Balai Tekombik. Kemudian juga untuk kunjungan JICA ke sekolah itu dari SPA. Dan ini untuk maintenance lab komputer kami juga ada. Selanjutnya juga untuk pelatihan pembelajaran berbasis TIK Diklat ya, terkait itu. Nah ini juga untuk pengelolaan pengelolanya, pengelola web ini. Kemudian juga untuk pelatihan pengembangan media pembelajarannya. Memang kami harus selalu mengembangkan media pembelajaran. Dan ini ada revitalisasi tower kami yang sebelumnya masih awal kecil, kita ganti. Kemudian ini anak-anak saat belajar di lab. Dan ini dari SMP Negeri 1 Jedes juga saat di laboratorium. Sekolah-sekolah ini semuanya yang tergabung dalam SCT EJA dari Kulon Progo, Bantul, Sayu saat pembelajaran dan juga yang pelosok dari Tanjung Sari Gunung Kidul areanya sudah ini, kemudian dari Sleman, Turi, nah ini menyeluruh kemudian Pajangan, Bantul, Pandang ya, Pandang Gunung Kidul juga cukup jauh. Di situ akses lancar, kemudian yang Sleman, Pemper, dan yang dekat, yang sekitar SMP dekat yang ini, kemudian yang ini. Tentu kita dalam hal ini ada tantangan dan hambatan ya. Nah tentu mungkin kita memang perlu harus mencari solusi dan kemudian tentu ada kekurangan kuantitas pengelola lab. Nah ini di lapangan kita untuk pengelola lab itu memang kadang memang yang guru-guru yang ditugaskan memang bukan PNS, jadi kadang-kadang ada mobil ya, kadang-kadang petugasnya berganti. Nah ini tentu harus dari sekolah kita juga koordinasi dengan dinas agar bisa estafet apalah untuk pengelola itu betul-betul tidak
jangan sampai ada putus ya dalam hal untuk pengelola yang menguasai untuk laboratorium. Dan juga kurangnya kita kualitas ataupun kompetensi pengelolaan di kita ini. Nah, juga di satu sesi konten yang ada terbatas, tentu ini harus kita kembangkan semuanya dengan kita berkoordinasi dan fasilitas untuk kami dari balai bisa ada dengan melalui komunitas-komunitas, tentu yang komunitas open source ini harus kita bangkitkan. Ya. Juga tentu ini masalah juga dalam hal ini untuk keamanan dari sekolah-sekolah, kami juga sudah berupaya sekuat kami bisa menyiapkan dan juga memberikan sarana ataupun fasilitas untuk keamanan yang ada untuk laboratorium yang ada di sekolah-sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Ye, lanjut. Nah, ini yang katakanlah kalau ini dari Open PC, tentu ini jadi hal suatu hal kita bisa beradaptasi ya, tentunya dalam hal ini teman-teman Bapak Ibu guru kita bisa katakanlah dengan dulu kita bisa familiar untuk mempergunakannya ya. Dan juga desktop atau environment yang bisa dipakai dan tentu mengembangkan aplikasi. Nah, kami sangat tadi omong-omong dengan ini ya, tentu istilah dari tim khusus kami siap bekerja sama untuk pengembangan ini dengan teman-teman teknis untuk koordinasi mengembangkan nanti ke depan kita kembangkan untuk aplikasi yang lebih sederhana dan juga lebih mudah untuk dipergunakan di sekolah-sekolah. Ya. Yeah, next. Nah, ini apa yang ada di perbandingan untuk Google Explorer ataupun yang file manager, dan tentu kami ingin kita bisa mengembangkan aplikasi yang hampir menyerupai serupa seperti itu. Next. Nah, ini tentu kami BPKP punya moto ya, kita ingin melalui balai teknologi komunikasi pendidikan, tentu kita ingin berubah ya, dalam hal ini kita mempunyai model change and moving forward with technology. Insya Allah itu menjadi suatu hal kita semua kembali. Sebelum kita tutup session ini, bisa ditayangkan seperti apa profil BPKP, kami persilakan rekan-rekan semuanya bisa melihat dan tentu saya tutup dulu, ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menunjang peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
pada saat ini kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, dan itu diperlukan pendidikan yang bisa memberikan layanan terhadap para pendidik, para peserta didik, dan seluruh jajaran masyarakat supaya kita tidak tertinggal dari dunia global. Oleh karena itu, melalui Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Daerah Jakarta, Dinas Diaspora punya komitmen besar untuk bisa memajukan dunia pendidikan, khususnya teknologi pendidikan, sehingga nanti kita bisa memberikan andil yang cukup bagi Indonesia dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi ilmu pengetahuan. Menjadi pusat sumber belajar pendidikan formal dan non-formal jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025 merupakan visi dari Balai Tekomdik DI yang beralamatkan di Jalan Kenari nomor 2 Yogyakarta. Sedangkan misinya adalah mengembangkan dan memproduksi materi atau bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan formal maupun non-formal, serta memberikan teknis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, Balai Tekomdik juga memiliki pelayanan konsultasi dalam penggunaan teknologi komunikasi pendidikan bagi sekolah dan luar sekolah. Dari kami ini seru banget, asik, tambah teman, tambah wawasan, pastinya tambah ilmu. Terus di sini kita belajar angle kamera, broadcast, buat audio, buat video, pokoknya banyak banget, tentornya asik, pokoknya nggak kebosenin. Di BTKP kita juga mendapatkan banyak teman baru, pokoknya BTKP is here! Layanan Jogja Belajar Unlimited Learning Experience. Untuk mempermudah layanan pembelajaran berbasis online, Balai Tekomdik DI mengembangkan Jogja Belajar menjadi beberapa divisi, antara lain JB Media, JB Tuk, JB Radio, JB Budaya, dan JB VCL. JBR atau Jogja Belajar Radio. Program-program yang disajikan merupakan materi-materi pelajaran yang bisa didengarkan secara langsung ataupun bisa didownload. Untuk menemani anak-anak belajar di rumah, Jogja Belajar Radio memberikan layanan bimbingan belajar secara online dengan menghadirkan guru sebagai narasumber. Jogja Belajar Tuk. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis video dikelola secara baik oleh Balai Tekomdik DI. Selain dalam bentuk VCD atau DVD, program video juga bisa diakses melalui situs Jogja Belajar dengan layanan Jogja Belajar Itu. Kita coba dulu. Proses produksi dikerjakan di dalam ataupun di luar studio. Peralatan untuk mendukung proses produksi seperti studio, kamera, lighting, dan sebagainya sudah tersedia. Untuk lebih mengoptimalkan peralatan yang dimiliki, studio film Balai Tekomdik DI juga melayani bapak atau ibu guru jika menginginkan rekaman untuk pembuatan media pembelajaran. Memiliki 30 unit komputer dengan spesifikasi komputer multimedia. Layanan pembelajaran berbasis mobile. Layanan pendidikan sudah sangat beragam dari offline sampai online. Untuk itu, Balai Tekomdik DI selalu berinovasi untuk menghasilkan layanan pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu inovasi itu adalah layanan pembelajaran berbasis online. Kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DI
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam program kegiatan yang bertajuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan (IDIM) atau ICT IKAP merupakan harapan yang menjanjikan dalam mendukung upaya pemasyarakatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Sekolah sasaran dari program ini adalah 500 sekolah yang terdiri dari 300 SD dan 200 SMP. Program ini memberikan fasilitas laboratorium komputer beserta jaringan internet dan intranet yang pusat datanya ada di Balai Tekomdi DI. Diharapkan dengan program ini, pemerataan mutu dan akses pendidikan di DIY dapat merata. Dengan program ICT IKAP, kami selaku sekolah yang ada di pinggiran yang berjarak kurang lebih 70 km dari pusat di Jakarta mendapatkan layanan yang sama dengan sekolah yang ada di perkotaan. Sehingga kami dapat meningkatkan kualitas untuk pendidikan dan kami dapat bersaing dengan sekolah-sekolah di perkotaan tersebut. Laboratorium komputer bukan lagi untuk belajar komputer, melainkan untuk belajar materi pembelajaran. Usaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memanfaatkan media TIK dalam proses pembelajaran. Selain pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, juga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Karenanya, marilah kita manfaatkan layanan BTKP hingga di dalam kelas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya menghimbau kepada rekan-rekan guru, mari kita manfaatkan layanan-layanan di Balai Tekomdi Yogyakarta untuk meningkatkan profesionalisme kita. Kita sangat berterima kasih dan sangat-sangat bisa memanfaatkan program BTKP, salah satunya adalah tentang konten budaya yang bisa kita manfaatkan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah Jogja Belajar Budaya. Untuk mendukung semua layanan pembelajaran itu, Balai Tekomdi DIY didukung oleh 23 karyawan PNS dan 15 tenaga teknis yang dibagi menjadi dua seksi, seksi pengembangan dan produksi. Seksi layanan dan promosi. Dan satu subbagian tata usaha, serta 3 divisi teknis dan melakukan berbagai kerjasama dengan instansi terkait. Moving forward with technology adalah slogan dari Balai Tekomdi DIY yang mempunyai makna upaya untuk tampil terdepan, memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan konten belajar berbasis TIK. Sehingga layanan pendidikan dari kami dapat dinikmati kapanpun, dimanapun, dan dengan alat apapun. Selanjutnya, kami mengajak kepada semua masyarakat pendidikan, baik itu guru dan siswa, serta masyarakat luas untuk terus menggunakan TIK secara bijak dan bertanggung jawab untuk belajar. Sekian dari saya, salam Jogja istimewa. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bpkt-di.org.id.